antara yang tanda-tanda sebagai tukang sihir menyuruh pesakit membawa haiwan untuk disembelih. Nak berubat, kena bawa ayam hitam. Nak berubat, kena bawa burung gagak hitam. Okay, walaupun hitam ke putih ke, sama je. Bila dia meletakkan syarat, kita bimbang. Kalau dia kata nak buat sembelih akikah ke, nak buat jamuan makan ke, tak ada masalah. Tapi itu bukanlah satu perkara yang syarat wajib. Okay, kita nak buat akikah ke, kita nak buat makan, bila-bila pun boleh. Ha, itu saja. Kalau ada satu ada perawat nikah ni, macam dia suruh buat syarat, kenyataan itu dia kena beri makan ke orang miskin. Kita bimbang. Duit dia ambil, dia tak bagi makan pun ke orang miskin. Dia tak ambil, tapi dia suruh orang tu. Macam kita ni sakit. Boleh, itu boleh. Ha, sedekah merupakan salah satu kaedah untuk sembuh. Okay. Juga ada dalam slide saya juga. Bagaimana nak sembuh melalui sedekah? Itu juga salah satu kaedah dan teknik. Kaedah kesembuhan melalui sedekah. Ada satu slide khusus buat ni. InsyaAllah saya akan ajar. Boleh? Okay. Memberi azimat terlarang. Kita sudah dekat dah. Jampi serapah. Itu tadi saya dah jelaskan. Memberi kain empat segi. Raja-raja dah wafat. Tadi saya dah jelaskan. Menyuruh pesakit tidak boleh sentuh air. Ini juga banyak kali dia pesan. Dalam masa 7 hari ni tak boleh mandi. Dan lebih kena air pun. So, solat? Tak ada solat lah. Dia tanya perawat tu, boleh khadar dia nanti? Saja-saja tinggal solat, tak boleh khadar. Tak tahulah kalau kata ada hukum yang kata boleh khadar solat, saja-saja sebab sakit. Sakit pun kita kena solat. Terbaring pun kita kena solat. Ni apatah lagi boleh datang pusat rawatan elok-elok. Okay, ada. Saya jumpa kes tu. Okay. Yang suruh memencirkan diri, ni samalah konon-konon suruh pergi betapa. Okay, suruh pergi betapa di tempat-tempat sunyi, amalkan dia punya mentera-mentera dia. Okay. Ada yang saya pernah pesakit tu kata dia baca zikir-zikir ni duduk dalam bilik kosong gelap, tiba-tiba ada seseorang muncul ambil buang penyakit dia tu. Dia mungkin buang penyakit, tapi pada masa yang sama tambah pula yang had dia amal tu. Okay. Menanam benda, minta benda untuk dibakar, membaca sesuatu yang tak difahami. So kalau nak buat rawatan, selain daripada ayat Al-Quran dan doa, kenalah bahasa-bahasa yang kita faham. Nak jampi bahasa Jawa pun boleh. Siapa yang pandai Jawa ke apa ke. Tapi kalau saya baca bahasa Jawa, tuan-tuan tak faham, tuan-tuan akan bersyak wasangka saya baca apa. Walaupun bahasa Jawa tu doa yang ringkas dan pendek je. Ya Allah, engkau sembuhkanlah penyakit ni. Tapi dalam bahasa Jawa, mungkin orang lain tak faham. Dia akan menimbulkan fitnah. Tak boleh. Okay? Jurus-jurus. Okay? Ha, ini yang banyak di media sosial. Daripada jauh, daripada TikTok. Tarik. Buang. Kalau betul, betul lah. Kalau dia menipu, macam mana? So, soalan saya. Apa yang dia jurus tu sebenarnya? Tarik buang. Biasanya dia akan ada gerak nafas sekali. Biasanya. Buang. Dia kalau kata dia berkesan. Nanti tu. Betul lah. Nanti tu. Kita kena, satu dia kata kena tauhid dan akidah dia kena aku betul. Yang pertama dia tadi menunjukkan gaya dia menangkap jin. Menangkap jin ni dulu jatuh hukum. Boleh ke tak boleh? Adakah dia talbis iblis? Adakah dia syubhah kaedah? Di antara kaedah-kaedah yang atas pagar syubhah. Dan juga kita kena faham juga lagi satu ni. Dia juga termasuk dalam perkara-perkara yang mencari adat. Boleh faham apa itu mukjizat, boleh faham apa itu al-ma'unah, boleh faham apa itu irhas, boleh faham apa itu istidraj, boleh faham apa itu sihir, apa itu karamah. Kita kena faham benda itu. Kalaulah sekali sahaja berlaku, mungkin karamah. Karamah tak boleh dibuat-buat. Betul? Sebab tu kita kena, dia kena banyak pecahan dia. Orang yang tangkap masuk dalam botol sembelih ni, dia termasuk dalam perkara-perkara yang mencari adat. Mencari adat lah tu. Perkara yang kita tarik, tangkap. So, kalaulah dia karamah, adakah dia taraf wali-wali? Satu soalan.
Dan karamah tak boleh diulang-ulang, repeat banyak kali. Sekali itu je. Itulah pada masa dan ketika nak jadi, jadilah. Kalau dah dia al-ma'unah berlaku kepada semua orang, tak kira dia Islam ke dia kafir, banyak je kita tengok dia accident, kereta remuk, tapi dia tak ada apa-apa. Cina ke Melayu ke, ada je. Itulah al-ma'unah, pertolongan daripada Allah terhadap umat manusia. Kita kan banyak yang buat accident dan mengelak sikit, pasu jatuh. Itu adalah al-ma'unah. Sekali itu je lah, dia tak boleh ulang banyak kali. Okay? Boleh dapat? Mukjizat. Memang kita bukan, bukan Nabi dan Rasul. Irhas adalah perkara mencari adat berlaku kepada Nabi dan Rasul sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kita pun tak termasuk dalam perkara tu. So dia jatuh ke atas sihir atau sidraj. Kalau sihir memang boleh dipelajari dan dibuat-buat banyak kali. Mungkin dia dapatkan bantuan daripada jin untuk tangkap. Ataupun mungkin juga tuan kata dia hanya sekadar niat saja. Tapi bila niat kerap-kerap tu, kita bimbang dia menjadi istidraj. Satu nikmat yang Allah bagi dalam keadaan Allah nak cuba melalaikan kita daripada jalan Allah. Saya rawat akak, baca bismillah, semeleh, sembuh. Saya rawat abang, semeleh, sembuh. Saya rawat akak, semeleh, sembuh. Baca dua ayat, semeleh, sembuh. Baca dua ayat, semeleh, sembuh. Buat apa susah-susah saya nak baca 20 ayat lagi? Mula-mula okey. Okeylah, saya mengamal 20 ayat rupiah. Baca-baca-baca. Sampai satu masa, saya semeleh. Dan saya pun buntu. Semeleh. Sembuh. Selesai. Jin mati. Esok, buat lagi. Baca 20 ayat, semeleh, sembuh. Masuk yang kali ketiga, saya buat shortcut. Malah dah nak baca 20. Baca pendek sekolah lah. Semeleh, sembuh. Lama-lama, tak payah baca dah. Bismillah, semeleh. Sembuh. Okey, abang nampak tak perjalanan dia? Dia nak menyesatkan kita tu, dia bagi satu kelebihan. Inilah dia panggil istidraj, kelebihan-kelebihan ni, sehingga kita semakin tinggal keadaan yang lebih utama untuk membacakan ayat ruqyah. Betul, berkesan, sembuh. Sebab dia adalah istidraj, dia nak merosakkan hati kita. Dan juga sembuh tu juga boleh jadi jin tadi yang berpura-pura untuk lari dulu. Sebab perawat ni dia dah memang mudah nak tipu dia ni. Ini yang paling banyak berlaku. So sebab tu yang kata scan dan sebagainya ni, kita bimbang. Dan lagi satu juga, apa juga kaedah kita perlu merujuk kepada rujukan. Ada tak Al-Quran tunjuk kaedah tersebut? Ada tak Rasulullah buat kaedah tersebut? Ada tak sahabat buat kaedah tersebut? Paling kurang, ada tak ulama yang buat kaedah tersebut? Pegang ni. Ulama, bukan guru-guru konon macam saya. Kena faham kan? Ulama, bukan guru-guru yang level-level macam saya ni. Saya ni hanya guru-guru picisan saja. Yang ulama ni, contoh macam arwah Tuan Guru Datuk Arudin, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, Tuan Guru Datuk Jahid Siddiq. Ada tak mereka buat kaedah macam tu? Yang memang dijadikan rujukan utama. Tahu boleh? Okay. Walaupun kaedah tu sembuh. Okay. Abang tadi kata sembuh. Adakah itu penanda aras ia menepati sembuh?